Bagaimana kunci? Geng 3. Sebelum mulai babak 2, saya ingin membacakan peraturan. Babak 2. Peraturan yang pertama, regu yang mendapat nilai tertinggi dapat memilih soal dengan kode soal B yang berisi 10 soal. Peraturan kedua, modal poin diambil dari babak sebelumnya. Peraturan ketiga, peserta diperbolehkan menjawab pertanyaan setelah MC membacakan soal. Jika peserta menjawab sebelum soal dibacakan dan dipersilakan oleh juri, maka tim tersebut tidak dapat menjawab soal tersebut. Peraturan selanjutnya, untuk jawaban benar mendapatkan 100 poin, untuk jawaban salah dikurangi 50 poin. Selanjutnya, jika peserta salah menjawab soal, dapat dilempar secara rebutan sebanyak 1 kali ke regu lain. Soal lemparan mendapat 100 poin untuk jawaban benar, 100 poin untuk jawaban benar, dan dikurangi 50 poin untuk jawaban salah. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa babak kedua ini adalah babak rebutan. Masuk saja, kita mulai. Saya akan membacakan kode B3. Yang pertama, alat yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan tanaman dinamakan. Silakan, 113 derajat Fahrenheit.